Fit. Fit bangun, Fit. Fit. Eh bangun. Kita kan mau ke desa Cigayung. Anjir, mesti ngantuk ah. Ya udah, gua tunggu di luar ya. Bangun cepetan. Eh, gua tunggu di luar. Dino sama Vita mana sih? Udah jam berapa nih? Kalau gara-gara tugas kampus males gue. Santai aja kali kayak di pantai, ya enggak? Relax. Santai, santai. Kalau kita mau santai, mau sampai jam berapa kita nyampe di Cigayung? Tuh. Datang kan? Sorry. Hey. Dan, sorry gue tadi kesiangan bangunnya. Gue aja baru jam 2. Lo pacaran kali, bukan yang gak bisa tidur. Ih, siapa yang pacaran sih? Semalam itu abis dari kamar lo, gue langsung tidur. Yaudah, yuk. Cabut ya. Awal lo semua. Iya, terus ngantuk. Udah. Sayang, boy. Apaan? Pizza. Pizza. Enak. Kalo lagi dong. Nah. Lapor gue belum sarapan. Breakfast. Lupa kemana nih jalannya? Kalau ikutin jalan peta ini, kita lurus terus. Perempatan kita ambil kanan. Yakin lo? Kanan. Ada yang tahu mesin nggak? Aduh, kalau gue nyerah deh soal mesin. Ya sama, gue juga ngerti soal gini-ginian. Gak bakalan ada bengkel nih tempat kayak gini. Terus, ini jalannya masih jauh nggak? Ya kalau lihat di peta sih, kira-kira sekitar 3 km lagi kita sampai. Ya udah, mendingan kita jalan kaki aja yuk. Lagian juga kita nggak mungkin bawa mobil kok, jalannya sempit. Terus ini mobilnya ditinggal di sini? Nah, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa lah, mudah-mudahan aja aman. Kamu nggak apa-apa kan sayang, kalau kita jalan kaki? Nggak apa-apa. Cik, gimana? Aduh, gue sih sebenarnya males. Cik, ayo dong Cik, semangat. Kan ada gue, ada AA. Kalau lo lelah, gue siap kapanpun untuk gendong lo. Ya. Lo gendong aja tuh Edo. Gue ada kaki bisa jalan. Iya emang ya kecoh apapun. Ogah. Berjambang jenggotan begitu gendong. Ambil tas dulu gue. Udah yuk. Ya. Mobil pakai mogok lagi. Gimana sih, Nok? Kata lo mobil lo aman. Untuk jalan jauh. Tapi sekarang malah mogok. Cik, emang gue mau kayak gini? Enggak kan? Lagian juga kemarin gue udah masukin bengkel kok. Dan aman. Makanya gue berani bawa kesini. Udah, jangan ribut. Kita sekarang harus fokus sama rencana kita. Kalau ribut mulu, bawa sial tau gak? Desa ini sepi banget deh. Dari tadi gue gak liat penduduk. Iya ya. Bener. Kayaknya kita nyasar deh. Tuh kan, Nok. Ini semua tuh gara-gara lo.
lo sih nggak fokus baca petanya, jadi nyasar kan kita. Makanya nggak usah pacaran mulu. Cik, mau lo apa sih? Dari tadi nyalahin gua mulu, mobil, peta, apalagi? Lagian gue juga ya, gua tuh dari tadi fokus ngeliatin peta. Dan jalannya emang bener kok sini. Ya walaupun emang agak ribet sih. Eh Cik, lo kenapa sih? Kerjaannya nyalahin orang mulu. Dan lo sentimen banget nih kayak sama si Vita sama Dino. Tolo jangan-jangan. Pasti lo. Jelas. Itu kan cabut kan? Yaudah yuk. Itu pelang petunjuk dari Cigayung. Wah, akhirnya ketemu juga. Yuk. Dari sini ada petunjuknya. Ini dia nih. Tunggu. Akhirnya nemu juga. Kalau di peta ya, desa Cigayung itu ada sebelah kanan. Ini kenapa petunjuk jalan ke kiri ya? Ya ini udah yang pasti-pasti aja lah. Berarti desa Cigayung emang di sana. Siapa tahu itu petanya yang salah. Tapi dok, jelas-jelas ini peta yang mutlak. Kalau kita ke kiri, itu desa lain, bukan desa Cigayung. Udah deh, jangan belok kiri. Enggak, gue percaya dok. Gimana dok? Udah deh, terserah. Pokoknya kalau kenapa-napa, gue gak tanggung jawab. Serah. Yaudah, gue ikutin ya dok. Kiri? Kanan ya, gak ribet semua. Perasaan gue gak enak dia lewat jalan ini. Kamu kenapa sih ya? Gue gak tahu ya, pokoknya gak enak aja. Kita balik aja yuk. Aduh Fit, tapi jangan sembarangan deh kalau ngomong. Kita tuh baru sampai, masa mau minta pulang? Udah. Awas perdebat, udah ribet lo semua ya. Mata gue seger banget liatin air pemandangan di sini. Mantap. Gimana kalau kita turun yuk? Gue setuju. Jarang-jarang kan kita dapat momen kayak gini nih. Pemandangannya gokil banget. Oh iya men. Biasanya kita lihat kolam renang mulu. Sekali-sekali lah kembali ke alam ya nggak sih? Gak usah deh. Kita cepet-cepet ke desa Cigayung aja ya. Gue capek banget beneran. Mau istirahat. Iya bener kata Cika. Jangan serius-serius amat lah, Cik. Kan gak salah kalau kita main-main dulu, ya gak sih? Tapi kita datang ke sini itu buat ngerjain tugas kelompok kampus. Buat seneng-seneng. Bener. Ya udah,
ngerjain tugas kelompok sambil senang-senang. Mantep nggak tuh? Ya udah gini aja ya. Menurut gua, waktu kita itu nggak banyak. Jadi sekarang kita harus ke tujuan kita, Desa Cigayung. Oke? Okay? Oh, Dino, lu nggak usah serius-serius banget lah. Gua haus nih ya. Nggak tahan gua ngeliat air nih. Sama gua. Nafsu gua gede banget. Air. Apa sih? Gelisah gitu? Ada apa? Aku gak tahu. Perasaan aku gak enak aja. Aneh gitu. Ya udah, gak kenapa-napa. Ya. Bagian juga kamu di sini kan sama aku. Jadi kamu aman. Ya. Arif! Apaan sih? Arif! Jangan! Sini! Arif. Bentar doang. Aduh, kita tuh kesini bukan buat senang-senang. Elah, iya. Bawel ya. Bebas dong. Kita ke desa sebagi dulu, baru setelah itu kita bebas. Lu kesini lagi kek, masa tenang kek. Serah. Hei, Ben, airnya seger banget lu, ada air terjun. Ayo dong. Jangan. Lu ingat deh, kita tuh harus ngerjain tugas kelompok kampus. Kita baru soalnya lu. Balik aja yuk. Ayo dong. Dok. Ayo, buruan balik. Buruan dok. Guys. Apa? Tadi gua ngeliat ada orang berdiri di situ. Tapi kok hilang ya? Orang? Mana? Gak ada. Ya, jangan jokin aja penduduk kampung kali. Enggak, tapi kok dia bisa hilang? Tadi beneran dia berdiri di situ loh. Karena kayak gimana sih? Hah? Cuman pakai baju warna hitam aja gitu. Udah, gak apa-apa. Uh-huh. Ayo, ayo. Ikannya pada mati semua kan? Elah,
Wajar kali ikan pada mati. Ya emang udah waktunya mati kan? Ini gue gak kenapa-napa kok. Udah-udah, kita gak punya banyak waktu nih. Jalan yuk. Kira-kira pos jauh gak? Au. No, lo tanya aja no sama dia nih. Edo, dari nyaran kita untuk belok kiri. Paling depan juga ada warga lah. Kita tanya aja. Yaudah yuk. Tadi lu jorok sih, itu kan air mentah belum dimasak. Gue yakin air tadi bersih kok, kan dari mata air pegunungan, nggak mungkin tercemar lah. Iya gue emang belum sarapan aja tadi. Sarapan ini gue di sini lah. Mau nggak? Nggak usah deh, makasih. Udah nggak apa-apa kok gue. Oke lah, kuat, masih kuat kan? Ayo jalan yuk. Aneh gak sih? Gak mungkin juga muntah tiba-tiba. Suara apa sih? Bentar deh, gue kebelet tipis. Yaudah buruan. Bilang dulu tuh permisi-permisi, nanti sambet lo. Iya, bawa lo ke nenek gue. Bentar ya, Cik ya. Bentar ya. Modus aja dulu. Buruan. Aduh, capek. Capek. Seringan nonton film horor. Gue serius, jangan bercanda dong. Tadi gue beneran ngeliat hantu atau apalah, pokoknya serem banget deh. Cik, lo inget gak? Lo juga pernah ketakutan kan? Waktu di sungai? Ayo, inget gak? Ya inget lah. Nah, udah. Jangan pada parno gitu lah. Ini sekarang kita lanjutin jalan. Tadi di sana ada hantu. Ya. Yaudah yuk. Cik. Satu. Gendong gue, tapi lo malah kecapean. Bukan sih, bukan soal ituan. Ini kayaknya kita ada yang ngikutin deh.
mana? Hah? Siapa? Ngarang lah. Aduh, no. Lo percaya dong sama gue, no. Ini gue belum bisa ngebuktiin aja nih. Gue yakin kita pasti ada yang ngikutin. Gue juga percaya omongan Arif. Gue kan udah bilang perasaan gue gak enak dari awal. Udahlah. Kenyataannya gak ada apa-apaan kan. Ini kita lanjut jalan aja deh. Pusing banget kepala gue. Ya. Capek nggak? Hah? Enggak kok. Tempat sepi banget ya. Masih jauh nggak sih Desa Cigayung? Ya kalau kita ngikutin peta ini, kita tadi harusnya belok kanan, bukan belok kiri. Ya udah, ntar lagi juga nyampe kok. Gue udah capek banget nih. Istirahat dulu kali ya. Dan manja deh. Gue ngerasa ada yang ngawasin kita deh, Dok. Jadi, apa sih nama? Gua suka ya lu bercandaannya norak. Doang kaget. Ya. Tapi lu kalau marah makin kece lu. Lu sana dia jujur dari gue malas gue sama lu. Modus aja lu. Parah, kan gue udah bilang jangan pada berisik, jalannya keluar semua kan. Lo sih kayak wajar kali ada hantu, namanya juga hutan. Udah, gue sebas hantu terus. Udah deh, belum tentu juga hantu. Lagian juga siapa tahu aja cuma kita aja yang parno, ya gak sih? Itu ada rumah deh. Kita kesana yuk, siapa tau bisa istirahat. Iya, ayo. Yakin mau istirahat di sini? Ya yakin lah, mau di mana lagi? Ada orang nggak ya? Ya udah, kita cek duluan. Yuk. Assalamualaikum. Tenang. Saya manusia biasa, bukan setan. Iya, Kek. Maaf, Kek. Kami sebenarnya mau ke perkampungan Cigayung. Cuman kayaknya kami mau numpang istirahat dulu di sini. Silakan kalian istirahat di sini. Nama saya Mbak Gito. Jadi kalian mau ke Desa Cigayung? Kalian itu salah jalur. Tuh kan tadi dibilang juga. Harusnya kalian mengambil jalur yang ke kanan bukan ke kiri. Memangnya nggak ada jalan pintas atau gimana gitu, Mbah? Desa kami ini dikelilingi oleh lembah yang dalam, yang berbatasan dengan Desa Cigayung. Aduh, gawat nih. Gak mungkin sore ini kita sampai ke Desa Cigayung, men. Sebaiknya kalian bermalam di tempat saya. Besok pagi saya antar kalian ke persimpangan. Nanti saya siapkan makan malam untuk kalian. Iya, makasih, Mbah. Ayo, mari. Ya beginilah rumah Mbah. Harap maklum. Wah, kali ini sih bagus banget, Mbah.
Malahan kita nggak nyangka loh kalau dalamnya sekeren ini. Iya nggak? Keren bah, keren. Ya, terima kasih. Yang perempuan, kamarnya di bawah. Yang laki-laki, silakan. Ya. Makasih ya, Mbah. Makasih, Mbah. Istirahat ya. Mikir yang macam-macam, positif thinking aja. Di mana-mana orang kampung emang baik, nggak kayak orang kota. Cuek, sama tetangga aja mereka bisa kenal. Bawa apa sih? Nyamuk sih? Enggak. Nggak ada bawa apa-apa kok. Udah. Kasur juga gua. Oh. Mantap dah. Badan gua kenapa ya? Kok sakit-sakit deh. Mana tangan gua mati rasa lagi. Kenapa lo? Iya, Dok. Muka lu juga tuh pucat. Apa jangan-jangan karena minum air sungai tadi kali? Air sungai di sini bersih. Bisa diminum. Karena sumber mata airnya juga dari desa Cigayung. Tuh kan, gue bilang juga apa. Gak apa-apa lah gue, capean doang kali. Silakan kalian istirahat. Saya tinggal dulu ya. Iya mbak, makasih mbak. Terserah lo, gue iya nampak. Awas. Lo minum gak? Bagi dong. Lo lihat aja tas gue nggak tahu masih ada atau enggak. Ya nggak ada, habis ya. Ya ya udah, kalau habis lo ke dapur aja, di situ juga pasti ada air. Temenin yuk, takut. Terus lo nggak enak dari awal, dari tadi lo ngomong begitu terus. Di sini aman, lo santai aja. Udah, gue mau tidur-tiduran dulu, mau istirahat, capek. Ih, tega banget sih. Bodoh. Thank you.
itu. Enggak, Pak. Tadi saya haus, terus saya mau minum. Tapi tiba-tiba gelasnya pindah sendiri. Udah gitu, pas tadi saya ngeliat ke belakang pintu itu, ada yang lewat. Pas saya cek, gak ada apa-apa. Rumah ini angker, Mbak. Itu mungkin hanya perasaan kamu saja. Saya sudah lama tinggal di sini bertahun-tahun. Tidak pernah ada apa-apa. Ayah, kalau mau minum. Enggak, Pak. Makasih. Udah gak haus. Saya balik ke kamar dulu. Kanan gue tiba-tiba ada mbak gitu lagi matiin gue, tapi gue nggak tahu deh, dia aneh banget, nyurigain banget tuh mbak. Fit, serem banget sih Fit. Kamu percaya kan sama gue? Iya, gue percaya. Sekarang kita ceritain ya semua kejadian dari anak-anak. Aduh, jangan, nanti mereka takut lagi. Kita di sini aja, ada di kamar dulu ya. Mbak, saya mau tanya, ini kan rumah banyak kamarnya Mbak ya, kayak villa. Kalau Mbak tinggal sendiri sih? Jadi gini, anak dan istri saya sudah lama meninggal. Dan rumah ini memang sengaja dibangun dengan kamar yang baru. Karena dulu banyak pemburu yang datang ke sini untuk berburu babi hutan. Cuma beberapa tahun belakangan ini mereka tidak mau datang ke sini lagi. Emangnya kenapa, Mbak? Itu ceritanya panjang. Mbak tidak mau mengingat peristiwa itu lagi. Minum. Mulut lo kok berdarah? Gue gak apa-apa kok. Mungkin gue perlu istirahat. Iya dah, gue bantuin ya. Gak usah lah, bisa sendiri. Biar istirahat ya. Kalian teruskan makan. Saya akan menyiapkan teh panas buat dia. Terima kasih, Mbak. Ya, Mbak. Sama Edo. Ya sih, gue masih tetap penasaran. Kira-kira ada hubungannya nggak sama air sungai yang dia minum? Untung aja, gue nggak minum air sungai. Kalau gue minum, yang ada kayak Edo lagi. Udahlah, begitu juga udah bilang kan, kalau air sungai ini itu aman untuk diminum. Tapi tetap aja gue takut minum air ini. Kayaknya gak ada suara aja. Yalah, kira jadi istirahat. Lagian juga gue khawatir banget sama Edo. Tapi dia keke aja. Ngerasa kalau dia tuh baik-baik aja. Emang keras kepala dia. Tapi no ya, kalau gue pikir-pikir nih, waktu kita berangkat, si Edo sehat-sehat aja kan.
kenapa sekarang jadi mendadak sakit kayak gini? Ya, mudah-mudahan demam biasa aja. Dan besok dia bisa sehat lagi. Amin. Lagi, tidur lo. Aku tidur dulu lah. Besok gue mau biar muka gue tuh shiny fresh gitu kan. Lihat majika. Udah, selanjutnya. Saya terima kasih sih. Masih kambuh. Buset. Udah ngorok aja nih anak. Banget. Aduh. Kalau udah insom gini, bingung nih gue nih, ngapain? Pada tidur. Gue mau cerita nih sama lo. Janji ya. Kasih tau Dino atau siapapun. Iya. Emangnya lo cerita apaan sih? Sebenarnya dulu itu Edo pernah nembak gue, tapi gue tolak. Yang bener? Masa kok gue nggak tahu? Serius, masa gue bohong sih? Tapi semenjak kejadian itu gue jadi nggak enak banget sama Edo. Kalau emang bener apa yang diceritain sama Vita, berarti nasib gue sama Edo sama dong. Sama-sama ditolak. Gue juga kan pernah nyatain cinta ke Dino. Tapi Dino cuma nganggap gue jadi temannya dia. Cik, kok diem aja sih? Gak apa-apa. Terus lanjutin dong cerita lo. Iya. Vita? Cik? Vita?
Belum pada tidur ya? Belum. Kali ngeliat sesuatu hal yang aneh nggak di sini? Enggak ada yang aneh kan ya? Enggak ada. Kenapa emangnya? Gua kayak ngerasa enggak. Iya udah. Tidur deh. Besok pagi kita harus ke Desa Cigayung. Iya. Kita tidur ya. Tidur aja deh. Lu curhat apa lagi sih? Kok kamu curhat? Lu gak denger apa di suara? Hah? Ada suara kayak pintu kebuka gitu. Lihat yuk. Enggak. Lu aja sendiri. Gue capek. Gue takut lu sendirian. Ayo dong kita lihat. Aduh Fit, itu palingan bayi itu. Lu kepo banget sih. Bukannya gitu, gue takut kejadiannya kayak tadi siang.
Takutnya ada orang yang jahat atau apa gitu yang masuk rumah. Ayo. Iya. Aduh, lu lihat gak sih pencekai gue? Aduh, gak cek. Gue gak lihat sama sekali. Mukanya tuh gak jelas. Berarti kita gak aman nih tinggal di sini. Begitu bohong sama kita. Dia nyembunyiin sesuatu. Kabur aja ya, ayo. Jangan, kita di sini aja. Di luar takutnya masih nggak aman. Udah kita di sini aja ya. Iya. Ayo, Edo. Edo, Edo. Edo, Edo, balik dong, Edo. Hantu bukan dong? Bukan. Itu mayat hidup, Rey. Serius, banyak banget. Sama dengan Rey. Buruan, Rey. Ayo, buruan. Ayo, Rey. Ayo. Hidup di sana, Riu. Di mana? Sarah? Di sana! Serius? Berani. Kamu ini berbahaya. Kita sudah berbalik. Kau, gua khawatir sama anak-anak. Ayo, cepetan balikan! Iya lah! Ayo! Tadi juga gue ngeliat ada orang kabur dan muka mereka kayak zombie. Din, mungkin lo gak akan nyangka, Din. Sekarang Edo udah jadi bagian dari mereka, Din. Tadi gue berantem sama dia. Edo bagian dari mereka? Lo yang bener dong, Rev. Serius, Cik? Kita pergi dari sini. Ayo kita pulang. Edo gimana? Udah. Sekarang, jalan satu-satunya kita harus pulang. Ayo. Yang kita butuh obor. Waktu itu aku nyelamatin dia dan mereka takut sama api. Iya. Obornya ada di gudang. Siapa yang ambil? Rif, lo temenin mereka berdua dan gua ambil obor. Oke. Oke. Yang. Oke. Buruan. Thank you.
Tunggu, tunggu. Ada apaan lagi sih? Kunci mobilnya mana? Seingat gua sih ada di tasnya si Edo, ya gak sih? Terus gimana dong? Ya, gimana ya? Mau gak mau kita sebalik lagi, ambil kunci. Terus siapa yang ngambil? Yaudah, gue ngambil. Lu bertiga, dulu ke mobil ya. Tapi, gue ikut lo. Daripada gue ngeliatin mereka berdua pacaran. Yaudah, yuk. Kalian hati-hati ya. Hati-hati ya. Yaudah, yuk. Tadi tuh gue gak ngeliat lagi toh, hilang aja gitu kayak di telan bumi. Gak tau ya, kalau gue pikir-pikir nih, Mbak itu tuh emang misterius banget ya. Tapi udahlah, gak usah bahas dia. Sekarang kita harus cari kunci, mudah-mudahan ada di kamar. Ayo. Kalau kita di sini terus, kita gak aman. Lama banget sih mereka. Oh, lu takut ya? Banget Cik, gue gak tahu jalan keluarnya mau kemana. Cik, tur tempat Cik. Gimana kalau kita tunggu susu aja sampai pagi, oke? Okay?
mati. Udah, kamu tenang. Pilihan gue harus tinggalin dia. Arif, leher lo kenapa? Enggak apa-apa. Ini cuma tadi kena duri kok di pohon. Apaan tuh? Jangan-jangan itu penduduk sini yang udah jadi monster. Kita ke mobil aja yuk. Coba-coba cek. Keluar dari hutan ini. Ayo Cik, please, lo harus kuat. Kalau mau mereka makin dekat Cik, ayo. Ayo. Ayo Cik, Cik. Pokoknya ceritanya panjang nih. Sekarang ayo jalan. Iya, kita harus keluar dari kampung ini cepetan, Din. Oke. Cepetan. Iya. Mimpi apa sih gue semalam? Kenapa kita bisa-bisanya nyasar ke kampung zombie? Pokoknya setelah kita sampai, kita langsung ke polisi. Oke.
angkot, hati-hati. Orang mau ke polisi. Awalnya sih mereka gak percaya ya. Tapi akhirnya gue berhasil untuk yakinin mereka. Dan sekarang polisi sedang bekerja keras untuk nyari Edo. Mudah-mudahan ya Edo bisa diselamatin. Iya, walaupun beratnya begitu ya. Tapi apapun hasilnya nanti, polisi akan langsung ngabarin kita. Oh iya, Syarif kemana ya? Gak tau. Dari tadi siang pas kita pulang sih gue gak ngeliat dia keluar kamar. Tapi sebelum gue datang ke sini, gue coba ketok kamarnya. Cuman gak ada jawaban. Yaudah kalau gitu, gue cari dia dulu ya.
Dev. 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 Kalau ngomong, kita tuh baru sampai. Masa mau minta pulang? Ya udah. Gak usah perdebat. Udah ribet lo semua ya. Tulang babi hutan yang mati. Lo pada dengar sesuatu nggak? Air. Kayaknya sungai deh. Yaudah, yuk ikut gue.
Mata gue seger banget liatin arah pemandangan di sini. Mantap, mantap. Gimana kalau kita turun yuk? Gue setuju. Jarang-jarang kan kita dapat momen kayak gini nih. Pemandangannya gokil banget. Oh iya. Biasanya kita lihat kolam renang mulu. Sekali-sekali lah ngeliatin peta. Dan jalannya emang bener kok sini. Ya walaupun emang agak ribet sih. Cik, lo kenapa sih? Kerjaannya nyalain orang mulu. Dan lo sentimen banget nih kayak sama si Vita sama Dino. Tolo jangan-jangan. Pasti lo. Jelas. Itu kan cabut kan? Yaudah yuk. Itu pelang petunjuk dari si Gayung. Wah. Ketemu juga. Yuk. Dari sini ada petunjuknya. Ini dia nih. Tunggu. Akhirnya nemu juga. Ya, kalau di peta ya, desa Cigayung itu ada sebelah kanan. Ini kenapa petunjuk jalan ke kiri ya? Ya ini udah yang pasti-pasti aja lah. Berarti desa Cigayung emang di sana, siapa tahu itu petanya yang salah. Tapi dok, jelas-jelas ini peta yang mutlak. Kalau kita ke kiri, itu desa lain, bukan desa Cigayung. Udah deh, jangan belok kiri. Enggak, gue percaya dok. Gimana dok? Udah deh, ya. Terserah, pokoknya kalau kenapa-napa, gue gak tanggung jawab. Serah. Yaudah, gue ikutin ya dok. Kiri? Kanan ya, gak ribet semua. Perasaan gue gak enak dia lewat jalan ini. Kamu kenapa sih ya? Aku gak tahu ya, pokoknya gak enak aja. Kita balik aja. Bangun cepetan. Gue tunggu di luar. Dino sama Vita mana sih? Udah jam berapa nih? Kalau gara-gara tugas kampus males gue. Santai aja kali, kayak di pantai. Ya enggak? Relax. Santai. Kalau kita mau santai, mau sampai jam berapa kita nyampe di Cigayung? Tuh, datang kan? Sorry. Hey. Yan, sorry gue tadi kesiangan bangunnya. Gue aja beri gini. Terus, ini jalannya masih jauh nggak? Ya kalau lihat di peta sih, kira-kira sekitar 3 km lagi kita sampai. Ya udah mendingan kita jalan kaki aja yuk. Lagian juga kita nggak mungkin bawa mobil kok. Jalannya sempit.
Terus ini mobilnya ditinggal di sini? Nah, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa lah, benar-benar aja aman. Kamu nggak apa-apa kan, sayang? Kalau kita jalan kaki? Nggak apa-apa. Cik, gimana? Aduh, gue sih sebenarnya males. Cik, ayo dong Cik, semangat. Kan ada gue, ada AA. Kalau lo lelah, gue siap kapanpun untuk gendong lo. Lo gendong aja tuh Edo, gue ada kaki bisa jalan. Iya, emang gak kecoh apapun, ogah. Berjambang jenggotan begitu gendong. Ambil tas dulu gue. Udah yuk. Ya. Mobil pakai mogok lagi. Mana sih, No? Kata lo mobil lo aman. Untuk jalan jauh. Tapi sekarang malah mogok. Cik, emang gue mau kayak gini? Enggak kan? Lagian juga kemarin gue udah masukin bengkel kok. Dan aman. Makanya gue berani bawa kesini. Udah, jangan ribut. Kita sekarang harus fokus sama rencana kita. Kalau ribut mulu, bawa sial tau gak? Desa ini sepi banget deh. Dari tadi gue gak liat penduduk. Iya ya. Bener. Kayaknya kita nyasar deh. Tuh kan, No. Ini semua tuh gara-gara lo. Lo sih gak fokus baca petanya. Jadi nyasar kan kita. Makanya gak usah pacaran mulu. Cik, mau lo apa sih? Dari tadi nyalahin gue mulu. Mobil, peta. Apalagi? Lagian gue juga ya. Gua tuh dari tadi fokus. Jam 2. Lo pacaran kali, bukan yang gak bisa tidur. Ih, siapa yang pacaran sih? Semalam itu abis dari kamar lo, gua langsung tidur. Yaudah, yuk. Cabut ya. Awal lu semua. Iya, terus gimana tuh? Udah. Bye-bye. Lagi dong. Lapor gue belum sarapan. Breakfast. Lupa kemana nih jalannya? Kalau ikutin jalan peta ini, kita lurus terus. Perempatan kita ambil kanan. Yakin lo? Kanan. Ada yang tahu mesin nggak? Waduh, kalau gue nyerah deh soal mesin. Ya sama, gue juga ngerti soal gini-ginian. Nggak bakalan ada bengkel nih tempat kita.